Okey, hai semua. So, untuk tajuk hari ini, untuk mata pelajaran matematik hari ini, kita nak belajar masih lagi di bawah tajuk panjang. Dan hari ini kita nak belajar macam mana nak tambah unit panjang. Senang je sebab dia operasi tambah. Okey, jadi untuk objektif kita pada hari ini ialah cikgu nak semua murid dapat menambah hingga 3 ukuran panjang dalam pecahan dan perpuluhan dengan betul. Okey, jom kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, cikgu ada 9 kilometer tambah dengan 2.13 kilometer sama dengan berapa kilometer? Okay, untuk soalan ni, kena pastikan unit adalah sama. Apa-apa soalan pun, kalau dia melibatkan unit, kita kena pastikan unit adalah sama. Jadi untuk soalan ni, unit dia sama iaitu kilometer. Jadi kita hanya tambah seperti biasa. Jadi kita letak 9. Okey, tambahkan dengan 2.13. Tengok, 9 tadi cikgu letak dekat depan sebab dia rumah sah. Okey, kalau melibatkan perpuluhan, kena pastikan kita susun mengikut nilai tempat dia dengan betul. Okey, lepas tu kalau tak ada kawan, kita letakkan sifar dan pastikan satu barisan lah dia punya titik perpuluhan ni. Okey, yang ni sifar tu kita letak untuk jadikan dia kawan. Okey, tambah seperti biasa. Okey, kita tambah daripada belakang. Okey, tambah macam biasa saja, tambah daripada belakang. Jangan tambah daripada depan, tambah daripada belakang. Okey, jadi kita akan dapat 11.13 kilometer. Contoh seterusnya ni pula, kita ada unit yang berbeza, yang mana sepatutnya kita kena pastikan unit dia adalah sama. Jadi untuk soalan ni, jawapan nak dalam milimeter tapi dia ada sentimeter dekat sini. Jadi kena tukar unit sentimeter dia lah. Okey, sentimeter nak pergi milimeter, kita kena darab dengan 10. Okay, jadi 5.5, kita pindahkan satu langkah pergi ke kanan, dia akan jadi 55 milimeter lah, sebab kita pindahkan, kita tukar sentimeter pergi milimeter. Okey, sekarang 2 sentimeter ni pula sebenarnya sama dengan 20 milimeter. Dan kita dah ada 6 milimeter, jadi kita 20 tambah 6, kita akan dapat 26 milimeter. Bila dah unit dah kita dah tukar, jadi kita tambah macam biasa. Okey, tambah sahaja tiga-tiga ukuran boleh. Okey, kemudian kita tambah dulu daripada rumah sah, kemudian baru rumah puluh. Okey, kalau melibatkan pengumpulan semula, kita kumpulkan nombor tersebut. Jadi akhir sekali kita akan dapat jawapan dia 88 milimeter. Okey, untuk contoh seterusnya melibatkan pecahan. Okey, ada pecahan, ada perpuluhan. Okey, jadi kita tengok dulu unit dia. Okey, unit dia sama iaitu unit meter. Okey, semua unit meter. Okey, cikgu minta maaf sebab dia ada lari sikit kat situ. Okey, tapi yang pasti jawapan nak dalam meter. Jadi apa yang kita kena buat sekarang? Okey, yang pecahan itu kita tukar kepada perpuluhan. Boleh tak kalau pecahan tu kita nak tukar boleh tak kalau perpuluhan yang kita nak tukar pecahan? Boleh, tak ada masalah. Tapi seperti biasa yang macam cikgu terangkan sebelum ini, yang untuk tambah unit jisim dan isi padu cecair, kalau kita nak tukar kepada pecahan, kita kena pastikan nanti bila kita tambah, kita kena pastikan penyebut dia sama. Jadi langkah dia mengambil langkah yang panjang lah. Okay? Jadi kita hanya tukar 3/2/5 ni kepada perpuluhan. Okay, jadi nak tukar macam mana? Kita buat 2/5, kita akan dapat sifar perpuluhan 4. Jadi kalau 3/2/5, dia akan dapat 3/4 lah. Okay, lepas tu kita tambah macam biasa. Okay? Tambah macam biasa, yang tak ada kawan kita letak sifar, titik perpuluhan mesti sama. Satu barisan. Okay, kemudian susun ikut nilai tempat dia. Tambah semua sekali, kita akan dapat jawapan 9.575 meter. Okay, seterusnya, kita ada unit meter dan sentimeter dekat sini. Bila ada unit meter dan sentimeter, okay, bila ada unit meter dan sentimeter, tengok jawapan dalam apa. Okey, dalam meter. Jadi kena pastikan unit adalah sama. Okey, jadi kena tukar sentimeter ni kepada meter. Jadi 450 cm kita tukar kepada meter, sentimeter nak tukar kepada meter kena bahagi dengan 100. Kalau bahagi, kita kena letak, kita kena pindahkan titik perpuluhan pergi belah kiri 2 langkah. Okey, jadi letak dulu titik kat belakang. Okey, kemudian gerakkan 2 langkah pergi belakang. 1 2 pergi arah kiri lah.
ke titik baru dekat antara 4 dengan 5. Okey, kemudian yang pecahan, okey, yang pecahan kena tukar kepada perpuluhan. Jadi 5/8, okey, 5 bahagi 8 dah. 5 bahagi 8 sifar, tolak sifar, ada baki 5. Okey, bila ada baki, letak titik perpuluhan, kemudian tambah sifar. 56 tolak dengan 48. Okey, ada baki lagi, letak lagi sifar, jadi 2 tolak 16. Ada baki lagi, kita dapat, akhir sekali kita akan dapat sifar perpuluhan 625. Okey, sekarang kita boleh tambah macam biasa. Okey, tambah macam biasa. Kalau ada pengumpulan semula, kita kumpulkan dia. Pastikan unit, pastikan titik perpuluhan mesti satu barisan, okey? Dan susun nombor mengikut nilai tempat dengan betul. Okey? Yang belakang sekali tu per serat, per seribu, per seratus, per sepuluh dan rumah besar. Baik, seterusnya kita tengok 1/3/4 meter tambah 575 cm tambah 3.1 meter sama dengan berapa sentimeter. Okey, untuk soalan ni kita nak dalam unit sentimeter jawapan dia. Jadi meter kena tukar kepada sentimeter. Okey, jadi kalau pecahan macam ni, okey, yang macam 1/3/4 ni dalam pecahan, tapi bila meter nak tukar kepada sentimeter, kita kena guna operasi darab. Jadi kita just darab seperti biasa. Okey, jadi 3/4 darab 100. Kenapa 100? Sebab 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kena darab dengan 100. 3 darab 100, 300 bagi 4 dapat 75. Okey, tapi jangan lupa kita ada 1. Jadi 175 lah. 175 apa unit dia? Sentimeter. Sebab kita darab dengan 100 tu 100 cm lah. Okey, kalau satu lagi 3.1 meter, kita pindahkan titik pergi belah kanan sebab meter nak tukar sentimeter kan. Okey, kena darab dengan 100. Jadi 1, 2. Yang tak ada yang langkah tak ada nombor tu letak sifar. Okay, dia dapat 310 cm. Tambah macam biasa, kita akan dapat akhir sekali jawapan dia 1060 cm. Baik, itu saja untuk hari ini. Jadi tugasan kita pada hari ini ialah dalam buku teks muka surat 182. Soalan cuba ini, soalan nombor 1, cuba buat semua soalan. Okey, kalau ada soalan macam biasa tolong tanya cikgu. Tolonglah tanya cikgu, okey. Baik, jumpa lagi. Bye.